Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz Setio dalam channel Belajar Berdoa. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat belajar, dan di bulan Ramadan nanti kalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa 30 hari penuh dari pagi sampai sore hari. Dan di malam hari kalian diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat tarawih di rumah. Anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz akan ajarkan kalian doa berbuka puasa. Ustadz berikan contoh dua doa berbuka puasa. Silakan kalian pilih mana yang akan kalian hafalkan. Doa berbuka puasa yang pertama, silakan kalian simak bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhoma'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insya'Allah. Ustaz ulangi. Zahabat dhoma'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insya'Allah, yang artinya telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan insya'Allah. Itu doa yang pertama. Untuk doa yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz ulangi. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya ya Allah, karena Engkau aku telah berpuasa, kepada Engkau aku telah beriman, dan dengan rizki Engkau aku telah berbuka dengan rahmat-Mu, wahai sebaik-baik pemberi rahmat. Baik anak-anakku sekalian, itu dua contoh doa berbuka puasa. Silakan kalian mau memakai yang mana? Semoga kalian bisa menjalankan puasa 30 hari ini penuh dari pagi sampai sore, dan kalian bisa menjalankan sholat tarawih di malam hari. Senantiasa sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, dan berbuat kebaikan. Ustadz akhiri, billahi taufik awal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.